Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam tahun yang baru ini, tahun 2021. Tahun yang kita harapkan boleh menjadi tahun pemulihan, tahun sukacita, dan tahun berkat yang daripada Tuhan. Doa dan harapan kami, selalu tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan, dan selalu dibimbing oleh firman Tuhan untuk memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Bekerja adalah harapan setiap orang. Dengan bekerja, kita berharap kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kebutuhan kita akan terpenuhi. Dan semua rencana serta program yang kita telah rancangkan boleh kita capai. Yang pasti, satu hal yang kita harapkan dengan bekerja adalah kehidupan kita akan lebih menyenangkan, kehidupan kita akan lebih membahagiakan. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu, tentu masing-masing pribadi atau kita yang sedang mendengarkan renungan ini mempunyai alasan atau motivasi tersendiri dalam melakukan pekerjaan. Sebut saja beberapa alasan yang umum yang dipahami orang dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama, ada banyak orang yang beralasan bahwa bekerja adalah untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Di pihak lain, ada juga orang yang memahami atau memberikan alasan bahwa bekerja adalah untuk mencari pencapaian karir atau jabatan yang tinggi. Dan di pihak lain juga, ada orang yang melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan pengakuan diri atas apa yang telah dia capai. Setelah kita melihat dan mencoba untuk memahami, ternyata motivasi dan alasan setiap orang bekerja dan melakukan pekerjaan adalah untuk pencapaian atas dirinya sendiri. Hanya untuk memenuhi ambisi atau keinginan dirinya sendiri. Maka ketika keinginan atau ambisi itu lebih memenuhi, lebih menguasai, lebih mempengaruhi seseorang, maka sudah barang tentu ini juga akan mempengaruhi sikap, tindakan, dan juga pola pikir dari seseorang. Sebut saja di tahun 2021 ini, kita semua pasti punya banyak rencana. Kita pasti punya banyak harapan. Dan kita pasti punya sesuatu yang ingin kita capai di tahun ini. Dan kita mengharapkan tahun ini benar-benar menjadi tahun yang menyenangkan bagi kehidupan kita atau mungkin keluarga kita. Nah, kalau dalam setiap rencana itu, kita sudah menanamkan ambisi yang besar, maka itu akan mempengaruhi tahapan demi tahapan, tindakan demi tindakan yang harus kita lakukan. Contoh sederhana, untuk mendapatkan hasil yang banyak, ketika orang menjadikan pendapatan dan motivasi dalam pekerjaannya, maka ada banyak orang yang tidak lagi takut melakukan kecurangan demi mendapatkan hasil yang banyak. Atau untuk mendapatkan jabatan atau karir yang tinggi atau yang lebih baik, maka ada banyak orang yang mau menggantikan agama atau menggantikan identitasnya. Dan untuk mendapatkan pengakuan atau mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan, tidak jarang ada banyak orang mengorbankan orang lain, mengorbankan sahabatnya, mengorbankan rekan atau mungkin orang terdekatnya hanya untuk memenuhi semua ambisi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sudah demikian, apakah Tuhan berkenan akan pekerjaan kita? Jika sudah demikian, apakah kita benar-benar bekerja untuk Tuhan? Ketergantungan kita yang amat sangat kepada sesuatu akan menunjukkan bahwa itu adalah kelemahan terbesar kita. Mengapa? Kecintaan kepada dunia
akan membuat kita dilemahkan oleh dunia. Kecintaan kita kepada perut akan membuat kita juga lemah hanya karena perut. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita, ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang mengikut Tuhan. Ada banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi setelah diuji kebenarannya, ternyata gerombolan orang yang banyak itu, sekelompok orang yang banyak yang datang kepada Tuhan, hanyalah ingin menumpang hidup atau hanya mengambil keuntungan dari Tuhan itu sendiri. Memang secara jumlah itu sepatut berbangga dengan begitu banyak pengikut yang datang kepadanya. Tapi Tuhan lebih memperhatikan kualitas orang-orang yang datang daripada kuantitasnya. Di depan ayat ini telah diuraikan bahwa sebelumnya memang Yesus telah melakukan sebuah mujizat. Yesus memberi makan banyak orang. Dan peristiwa ini membuat orang banyak melihat bahwa mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang enak. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang menjamin kemudahan hidup. Suatu keputusan yang didasari oleh ingin hidup lebih gampang dan lebih tenang. Maka ketika Yesus mengetahui alasan ini, ketika Yesus mengetahui motivasi ini, maka dia menyampaikan firman ini kepada mereka dengan mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya, mengikut Yesus bukanlah hanya karena ingin mendapatkan kemudahan atau keuntungan. Keputusan mengikuti Yesus harus didasari oleh iman yang benar-benar percaya, iman yang benar-benar bertumbuh, dan iman yang benar-benar bekerja di dalam Tuhan dan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Bukan karena lapar, bukan karena haus, bukan karena kerugian, bukan karena kita sedang menghadapi sesuatu yang menekan. Karenanya saudara dikasihi Tuhan, motivasi yang benar untuk menjadi bagian dari perjalanan pelayanan Yesus adalah ketika iman kita benar-benar memotivasi kita untuk percaya, dan itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah dari kita. Karena memahami kehendak Allah bukanlah dengan sekedar melakukan pekerjaan manusia, tetapi melakukan pekerjaan iman, yaitu percaya dengan sungguh, yakin dengan sungguh, benar-benar percaya hanya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya ketika lapar, karena ketika makanan itu habis kita akan pergi. Percaya bukan hanya ketika kita haus, karena ketika air itu habis maka kita juga akan pergi. Tetapi percayalah karena kita benar-benar telah mengenal Dia yang mampu memberikan kehidupan kepada kita. Percayalah karena Dia bukan hanya memberikan kebutuhan jasmani, tapi Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal di dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika dunia memberi ketidakpastian, maka bersama Tuhan kita mendapatkan kepastian. Karena itu, baiklah untuk melakukan pekerjaan apapun yang sekarang sedang kita emban, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dengan demikian, kita telah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas berkat dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu memberikan kami Tuhan kesempatan untuk terus bergumul dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika Engkau semakin mengingatkan kami bahwa setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab yang kami lakukan adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hingga dari setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karenanya Bapa, pakailah hidup kami senantiasa menjadi alat kemuliaan Tuhan, hingga nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar hidup kami benar-benar layak menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah doa serta permohonan kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.